jadi pengen ikutan nih. Katanya sih biar sekalian eksis gede. Kita akan memainkan di polus rahasia-rahasianya. Nah, di sini banyak ada Mr. Egg, di sini ada Henry Stickman, dan di sini juga ada Mr. Egg di sini biasanya. Tapi kita membutuhkan sesuatu. Kita butuh lift dulu, baru. Tapi kita akan menyisainya. Nah, di sini juga ada aneh. Kenapa ada boneka salju terserah. Mana ya? Ini dia di sini. Nah, dia di sini mistisnya. Ini impostor. Ini crewmate-nya dan ini dead body-nya. Dan ketahuan dia. Nah, di sini apa tuh namanya? Kode QR ini nanti jika kamu dapat kode QR di situ kayak ada band gitu loh. Lupa namanya sih. Ya, pokoknya gitu. Kita akan next kedua. Nah, next itu adalah pintu. Di sini biasanya ada kunci yang seperti alien. Alien itu yang jika kalian lihat seperti warna hijau gitu. Tapi kalau videonya hampir mau selesai, kita akan menjawabnya, oke? Okay? Ya, kayaknya part final ini. Ada bukan. Nah, di sini mistisnya jika kita lagi nge-scan, nah di sini kita itu tingginya itu sangat kecil sekali. Nah, apa kalian tahu Among Us ini adalah manusia? Impostor itu adalah alien. Tapi kata orang-orang, impostor itu tidak jahat, tapi manusia yang jahat. Kenapa? Karena dia manusia ingin menyingkirkan alien. Manusia membunuh semua alien-alien di planet ini. Jadi mereka mempertahankan tempat ini untuk tidak dijajah sama manusia. Ah, market sama aku. Nah, di sini jika kalian lihat ini, di sini ada DVD. Nah, di sini ada bernama Simpsons ya, Simpsons di sini. Di sini bawah, di sini ada tulisan Simpsons. Kalian lihat kan di bawah situ ada tulisan Simpsons. Nah, itu dia. Nah, di sini sedikit-sedikitnya. Kita lanjut yang lain. Nah, di sini rahasianya adalah yaitu adalah ini bernama Handy Stickman dan ini adalah Arios. Ini adalah alien yang sepertinya yang ada di film apa ya? Nah, kalau ini adalah Wall-E. Kan tidak asing dengan Wall-E kan? Di film Wall-E. Wall-E. Nah, kita selanjutnya yaitu adalah si crab ini namanya ada di game Half-Life. Nah, di sini. Halo guys. Sekian dari video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, aku agak
agak bosan sih untuk ngasih link gamenya, ngasih link happy mode. Tapi kalian bisa ngambil gamenya itu di game, bisa ya di video-video lain, karena saya bosan guys. Ya, sekian.